kami tahu ada roh-roh jahat penghulu-penghulu di udara yang tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan yang kami taburkan di sini. Karena itu sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak keluar roh-roh jahat yang bukan daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa di dalam ruangan ini. Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap kami, supaya setiap kami yang datang, kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, dan yang menderita akan Kau hiburkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa penghiburan sejati hanya datang daripada-Mu saja, Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kau secara pribadi, dia tidak pernah akan dikecewakan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kami di sini akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan mengerjakannya bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom, saudara. Shalom. Hari yang ketiga saya datang di sini, saya mau tahu siapa yang datang waktu tanggal 2 dan tanggal 3. Kelihatannya wajah-wajahnya saya sudah kenal. Tapi saya percaya kita tidak akan bosan beribadah. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua, kita tetap setia beribadah. Kita mau baca firman Tuhan yang saya mau angkat dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Saya sering baca firman Tuhan ini dan Tuhan beritahu kepada saya bahwa di dalam firman Tuhan ini Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-7. Tuhan beritahu kepada saya bahwa di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini firman Tuhan menceritakan ada 4 tanda-tanda orang bertobat. Saya percaya semua yang datang ke sini sudah bertobat. Amin. Coba angkat tangan siapa yang sudah bertobat. Siapa yang sudah bertobat? Aduh, kalau sudah bertobat jangan malu-malu. Kita kok mesti ngaku kalau kita sudah bertobat. Amin. Siapa yang sudah bertobat? Yang sudah bertobat. Enggak semua ngangkat. Berarti belum semua dong. Belum semua dong. Enggak apa-apa nanti bertobat hari ini. Amin. Firman Tuhan di sini mau mengatakan ada 4 tanda-tanda orang yang bertobat. Di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Paling sedikit ada 4 tanda-tanda orang bertobat yang kita temukan dalam perikop. Dalam perikop ini kita baca firman Tuhan, Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka aku sendiri seorang bawahan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Ada mujizat, waktu Yesus datang ada mujizat. Tapi saya percaya, mujizat bisa datang kepada orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Amin. Mujizat bisa datang kepada orang-orang yang sungguh sudah bertobat. Saya mau juga memberikan kesaksian nanti sebelum saya bertobat dan sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya adalah seorang artis seperti Pak Maxi bilang. Kalau Pak Maxi gak dikenal, oh kalau saya dulu sangat terkenal. Saya bukan sombong, bahkan saya menjadi sombong. Sekarang saya adalah orang yang sangat terkenal.
mungkin saudara anak muda nggak mengenal saya, karena saya memang terkenalnya bukan sekarang. Sekarang sih saya udah gak terkenal. Saya cerita dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu, kan udah lama. Kalau saudara baru umur 25, berarti saudara masih umur 5 tahun waktu saya terkenal. Saya sangat terkenal, di mana-mana saya dikenal orang. Tapi saya gak bertobat. Karena itu saya mengalami banyak hal-hal yang hancur dalam hidup saya. Karena Pak Maksi bilang tadi apa? Katanya orang yang dicatat di surga namanya gak perlu terkenal di dunia. Amin. Orang yang dicatat di surga namanya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Nah, di dalam perikop ini kita bisa lihat ada 4 tanda-tanda orang bertobat. Karena itu saudara perhatikan, ada gak 4 tanda itu di dalam diri saudara? Amin. Perhatikan dengan baik. Kalau orang sudah bertobat harus ada tanda-tandanya. Gak mungkin orang bertobat masih gak ada tanda-tandanya. Pasti kita lihat akan ada tanda-tandanya orang bertobat itu bagaimana. Memang Tuhan Yesus tidak melihat secara fisik. Tuhan Yesus tidak melihat apa yang kita perbuat. Keselamatan kita terima dengan gratis. Amin. Tapi kalau orang sudah bertobat harus ada tanda-tandanya. Jadi begini, kita harus berbuat baik dalam hidup ini. Tapi bukan kita berbuat baik untuk selamat. Amin. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu. Jadi jangan salah kaprah, jangan dikatakan nanti keselamatan kita karena perbuatan baik kita. Enggak. Apapun yang kita perbuat, kalau kita belum mengaku Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak akan diselamatkan. Tapi ingat, setelah kita diselamatkan, ada perbuatan baik dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, itu nanti akan berbeda dengan orang yang bertobat sama orang yang belum bertobat. Kelihatan juga dari hidup hari lepas harinya. Kita lihat nanti saya di akhir khotbah saya memberikan kesaksian bagaimana hidup saya bisa bertobat dan bagaimana awalnya saya bertobat. Kita lihat coba apa sih tanda-tandanya orang bertobat di dalam perikop ini. Kita lihat yang pertama kita lihat di ayat yang keempat, Lukas pasal 7 ayat yang keempat dan kelima. Ayat keempat dan kelima, perhatikan baik-baik, kita harus baca kembali ayatnya. Karena di sinilah kita bisa lihat di mana ada tanda-tanda orang bertobat. Ada 4 saya lihat di sini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Maksudnya ia adalah perwira di Kapernaum itu. "Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Amin. Orang yang sudah bertobat punya perhatian atau punya punya kalau orang Betawi bilang open gitu sama gereja. Amin. Jadi waktu saya belum bertobat, saya sih nggak peduli dengan gereja saya, bahkan saya nggak peduli dengan ibadah-ibadah. Yang penting saya dapat berkat dari Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan juga kalau ingat. Tapi kalau orang yang sudah bertobat nih, perwira di Kapernaum dikatakan dia membangun rumah ibadah kami. Nah, jadi artinya orang yang sudah bertobat dia harus punya kepedulian dengan gereja. Amin. Jadi bukan hanya sebagai jemaat yang pasif yang cuma datang nyanyi-nyanyi terus terima berkat Tuhan, terima dari berkat melalui pendeta, terima berkat dari Tuhan terus pulang. Enggak. Orang yang sudah bertobat dia punya kepedulian dengan rumah ibadah. Jadi dengan apa yang kita miliki, kita harus mau memberi kepada rumah ibadah. Kita mau melayani dalam hidup hari kita lepas hari. Saya percaya saudara, sebanyak apapun harta yang saudara miliki, kalau hidup saudara hanya untuk cari uang, terus senang-senang, cari uang senang-senang, tapi saudara tidak melayani Tuhan, hidup saudara pasti akan hambar. Karena saya sudah alami itu. Waktu sekarang saya melayani Tuhan saat ini, saya tahu bahwa lebih banyak uang saya dulu daripada sekarang. Kalau secara berkat jasmani, nggak ada apa-apanya dengan keadaan keuangan saya seperti sekarang. Waktu seperti dulu waktu saya menjadi penyanyi terkenal, lebih banyak uang saya, lebih banyak, masih lebih muda, masih lebih ganteng katanya. Tapi saya nggak punya apa istilah, saya mau pinjam istilah iklan. Kalau kita dalam hidup ini kita melayani Tuhan, itu akan berbeda. Artinya hidup kita akan lebih hidup, membuat hidup lebih hidup. Amin. Tapi bukan iklan yang itu, kalau dilakukan itu sih bukan hidup lebih hidup, membuat hidup jadi kanker paru-paru. Jadi membuat hidup kita lebih hidup. Ada banyak family-family saya, saudara-saudara saya yang belum percaya Yesus, oh lebih kaya sekarang hidupnya dari saya, hartanya banyak, mobilnya 5-6. Tapi waktu saya lihat kehidupan mereka, hambar.
cuma bangun pagi cari duit. Pikirannya cuma uang, cuma soal hal-hal dunia. Saya percaya kita masih hidup di dunia. Saya juga senang main di mall begini, tadi habis jalan-jalan. Hari ini saya ajak istri saya, ajak anak saya. Anak saya cuma satu, istri saya juga cuma satu. Jadi hidup di dunia itu bukan hanya untuk senang-senang, amin. Tuhan gak melarang saudara menikmati apa yang ada di dunia ini. Buat apa dong artinya kita hidup di dunia kalau kita gak bisa menikmati sesuatu yang Tuhan juga berikan kepada kita. Tapi yang Tuhan mau, kita juga ada kepedulian terhadap pelayanan bagi Tuhan, amin. Hidup saudara akan lebih hidup. Itu yang pertama, tanda-tanda orang bertobat. Dia mau melayani. Saya percaya, belum tentu orang yang bekerja di tempat pelayanan juga dia udah bertobat. Belum tentu. Ini ada juga, dia udah pelayanan, tapi belum dia bertobat. Tapi saya mau balik, bahwa setiap orang yang melayani, belum tentu bertobat. Tetapi setiap orang yang bertobat, dia harus mau melayani Tuhan. Amin. Bohong kalau dia gak mau bertobat, dia gak ada jiwa untuk melayani Tuhan. Dia gak mau buang waktu untuk Tuhan. Dia gak mau buang yang dia miliki untuk Tuhan. Gak usah semua, sebagian. Perwira jika pernah umini. Kalau seorang perwira kan dia sibuk sebetulnya. Betul gak? Perwira sibuk. Iya, dia punya bawahan. Dia tinggal suruh. Datang. Tapi waktu dia mau perlu dengan Tuhan Yesus, nanti kita lihat. Dia temuin langsung Tuhan Yesus. Nah, jadi yang pertama apa? Dia, orang yang sudah bertobat adalah orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Mempunyai kepedulian dengan pelayanan. Nah, saudara kan orang yang mempunyai kepedulian dengan pelayanan. Saya percaya, setiap ada pelayanan dimanapun, saudara harus bantu dalam segala hal. Paling tidak pada hari Sabtu sore ini, yang biasanya orang nonton bioskop, saudara sudah terbukti bahwa saudara peduli dengan Tuhan Yesus datang ke ruangan ini. Amin. Saya bisa lihat lebih sedikit sekarang, karena ini hari Sabtu. Mungkin orang lebih tertarik lihat balapan Tamiya di atas. Tadi saya habis lihat. Seru juga sih bisa naik begitu mobil di atas. Ntar habis ini selesai ini saya mau main sebentar. Jadi waktu orang bertobat bukan seperti apa gitu ya. Nguapnya haleluya gitu. Pas bangun tidur, haleluya. Itu wah itu tandanya dia bertobat loh nguapnya aja ya, haleluya. Terus temannya gak mau kalah. Teman lu nguapnya haleluya. Iya teman gue nguapnya haleluya, dia udah bertobat. Kalah sama teman gue. Teman lu gimana? Teman gue kalau tidur ngilernya ayah. 1 Tesalonika 4:7. Jadi tanda-tanda orang bertobat bukan secara fisiknya begitu, amin. Mungkin aja saudara akan biasa-biasa aja, tapi biasanya sih kalau orang bertobat, cara dia berpakaian juga akan dengan sendirinya berubah, amin. Nggak mungkin dong, seorang wanita yang bertobat, sering saya sudah katakan, pakai baju bolong sana bolong sini, itu pasti nggak pantas. Dengan sendirinya kalau bertobat, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Dan kalau Roh Kudus sudah memimpin hidup saudara, saudara gak akan bisa dicela oleh orang, amin. Setiap penampilan saudara juga akan orang menguji. Wah ini penampilannya sungguh-sungguh orang bertobat. Saya mau katakan sekali lagi, bukan setiap orang yang pakai dasi, dia pasti bertobat. Saya gak ngadekin Bang sih, karena sehari ini saya pakai, gak pakai dasi, Bang sih pakai ini. Bukan. Jadi setiap orang yang bertobat bukan karena dari penampilannya. Apa yang dilakukan dalam hidupnya bagi kemuliaan Tuhan, amin. Nah itu yang pertama. Yang pertama, orang yang udah bertobat, dia punya kepedulian terhadap rumah Tuhan. Dia mau melayani. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Saya percaya di sini udah punya kepedulian dengan apa yang dibutuhkan oleh rumah Tuhan. Walaupun Tuhan sebetulnya nggak perlu bantuan sekarang. Itu cuma satu bukti bahwa saudara mencintai Tuhan. Amin. Waktu saudara membantu pekerjaan Tuhan bukan berarti Tuhan kekurangan. Nggak perlu. Tuhan nggak perlu dibantu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan saudara minta berkat oleh kepada Tuhan. Tapi waktu saudara terima berkat, saudara kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, di situ tandanya saudara adalah orang-orang yang cinta Yesus. Amin. Saudara bilang cinta Yesus tapi pelit, gak mau peduli dengan segala macam pelayanan. Kayaknya itu bohong. Saya mau percaya bahwa orang yang sudah bertobat, dia mau melayani Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua di ayat yang ke-6. Kita lihat tanda-tanda orang bertobat. Kita lihat di kedua, di bagian kedua ada di ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Dia bilang mas bawahannya,
menyuruh sahabat-sahabat untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Amin. Ayat yang ketujuh, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Nah, waktu kita sudah ada kepedulian melayani pekerjaan Tuhan, apa yang kita harus miliki? Tanda-tanda yang kedua, apa yang kita harus miliki? Tanda-tanda yang kedua, coba saudara bisa perhatikan dari ayat yang baru kita baca. Perwira Kapernaum bilang, "Aku tidak layak, atau engkau tidak layak datang ke rumahku. Aku juga tidak layak datang kepadamu." Apa artinya kata-kata itu? Apa artinya kata-kata itu? Arti daripada kata-kata perwira Kapernaum itu adalah dia orang yang rendah hati. Amin. Walaupun dia sudah melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tetap rendah hati. Dia mengatakan, "Saya tidak layak datang kepada Tuhan." Karena ada banyak orang, waktu dia sudah masuk pelayanan, dia menjadi sombong rohani. Dia menjadi merasa lebih daripada yang lain. Padahal firman Tuhan katakan apa? Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Amin. Jadi waktu kita sudah melayani Tuhan, kita jangan menjadi sombong dong. Jangan menjadi lebih dari orang lain. Kan ada banyak orang begitu dia membantu pekerjaan Tuhan, dia menolong, dia aktif di pelayanan, dia banyak memberi sumbangan kepada gereja, dia menjadi seperti pemilik gereja, dia menjadi seperti orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Padahal itu Alkitab nggak bilang begitu. Setiap orang yang melayani Tuhan dengan orang yang belum melayani Tuhan, statusnya sama di hadapan Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kita boleh terus begitu. Tapi ada banyak, waktu dia udah melayani Tuhan, dia menjadi sombong. Saya alamin, banyak orang-orang seperti itu. Mentang-mentang dia hamba Tuhan, mentang-mentang dia worship leader, dia merasa bahwa kerohanian dia lebih tinggi daripada jemaat biasa. Saya gak percaya dengan hal seperti itu. Orang yang melayani Tuhan, dan artinya orang yang terlibat dengan pelayanan Tuhan, dengan jabatan apapun, dan dengan orang yang hanya sebagai jemaat biasa, saya percaya di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Karena itu perwira di Kapernaum itu bilang begitu. Itu adalah tanda-tanda. Yang kedua, bahwa waktu kita sudah melayani Tuhan, waktu kita sudah sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, kita harus tetap rendah hati. Ada banyak orang begitu tahu Alkitab, begitu tahu ayat-ayat firman Tuhan, dia menjadi sombong kepada orang yang kurang mengerti firman Tuhan. Enggak, Tuhan gak mau kita begitu. Amin. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Kita tetap merasa bahwa sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi artinya waktu kita sudah bertobat, bukan berarti kita lebih layak dengan orang yang sudah bertobat. Amin. Waktu kita sudah bertobat, jangan kita merasa bahwa, "Wah, saya sudah bertobat, saya lebih layak di hadapan Tuhan." Itu adalah suatu pandang hidup yang salah. Alkitab tidak mengajarkan itu. Justru Alkitab bilang, apabila kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Ada banyak orang begitu dia udah bertobat, dia jadi kelihatannya gimana ya? Sepertinya dia paling benar di hadapan Tuhan. Sepertinya dia paling benar di hadapan Tuhan, dan dia akhirnya jadi senang menghakimi. Ada banyak orang yang bertobat, jadi senang menghakimi. Mentang-mentang dia udah bertobat begitu. Dulunya misalnya saya dulu, kalau waktu saya belum bertobat, saya satu hari bisa merokok kurang lebih 80 batang. Tapi ketika waktu saya lihat orang merokok, saya gak langsung gini, "Surah, gue asap, jijik gue merokok." Enggak. Bertobat, berhenti dari merokok. Saya sih gak begitu, cuma saya diam aja ngeliat dia. Kecuali kalau dia tanya, "Gak merokok paling?" Enggak, saya udah berhenti. Karena saya pikir, merokok gak bagus sih, merusak kesehatan. Gak usah langsung bubuk ayam, lihat ayamnya. Lihat ayamnya. Kan kadang-kadang kita suka begitu, waktu mengelarang orang pakai ayam. Jadi kita merasa diri kita udah hebat. Nggak usah pakai ayat, kalau orang-orang merokok nggak usah pakai ayat. Kadang-kadang juga memang ayat secara langsung mana ada sih ditulis di Alkitab dilarang merokok. Teman saya itu begitu saya bilang, "Jangan merokok lo, udah tua," saya bilang, "nanti paru-paru lo rusak." "Ah, tapi kan di Alkitab juga nggak ada ditulis dilarang merokok." Saya bilang, "Memang nggak ada, kalau dilarang merokok ditulisnya cuma satu, di pom bensin." Pom bensin jelas gede, tulis dilarang merokok, tapi di Alkitab gak ada. Jadi kita bilang aja begini, kalau bagi orang yang merokok, dia bandel masih tetap merokok. Saya bilang gini, "Kenapa sih Pak Alek berhenti merokok? Alkitab larang ya?" Saya bilang kalau secara langsung sih Alkitab gak ada yang larang, gak ada yang larang merokok.
Tapi ada ayat-ayatnya yang menyatakan seperti itu, saya bilang. Tapi saya nggak langsung buka kitab. Saya pikir tak saya jadi kayak orang Farisi lagi. Sesuatu saya lawan dengan ayat, sombong dengan ayat. Memang kita harus melawan sesuatu yang tidak benar dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita selalu begitu, orang akan jadi gerah melihat kita. Saya cuma bilang begini aja, yang sederhana saya bilang. Waktu ada iklan rokok kan ada tulisan apa? Nah, kalau nggak di rokoknya kan ada tulisan peringatan pemerintah, kan? Ada tulisan kan? Rokok dapat merusak kesehatan jantung, janin, paru-paru, banyak kan, dan lain-lain. Saya bilang orang goblok banget kalau diperingati tetap dia beli dan dia tetap iseng. Saya sih sederhana aja jawab. Bagi orang yang masih merokok, buat saya goblok. Atau mungkin jangan bilang goblok, bilangnya begini, gobolok. Kenapa saya bilang gobolok? Supaya jangan ketara. Kalau goblok kan ketara, jadi kita bedain sedikit. Orang yang masih merokok adalah orang yang gobolok. Supaya tersamar sedikit, artinya sih sama, gobolok artinya goblok. Soalnya di rokoknya pun udah ditulisin peringatan pemerintah. Merokok dapat merusak kesehatan jantung, janin, paru-paru, hipotensi. Ngapain kalau diperingatin begitu kita masih beli rokoknya? Saya percaya waktu saudara isep rokok, sebetulnya bukan saudara isep rokok, saudara sedang diisep oleh rokok. Lama-lama mati. Nah, jadi begitu, waktu kita bertobat, kita harus tetap merendahkan hati kita. Amin. Itu dua tanda-tanda orang bertobat. Tanda yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke 7. Ayat yang ketujuh. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Bukan itu. Yang ini coba kita lihat. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya orang yang udah bertobat, dia sungguh-sungguh mempercayai otoritas firman Allah. Amin. Orang yang udah bertobat, dia sungguh-sungguh mempercayai firman Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan begini, ada banyak orang kalau gak didoain seorang pendeta A, dia gak puas. Ngerti ya dimaksud saya? Ada banyak orang datang ke ibadah, harus lihat dulu pendeta ini siapa. Padahal kan waktu kita datang ke ibadah, siapa sebetulnya menyembuhkan kita? Saya mau tanya ke saudara, waktu kita datang ke ibadah nanti sore hari, mungkin nanti ada Pak Dautoni yang berdoa, ada Pak Makci. Saya mau tanya, siapa yang sembuhkan sakit saudara? Yesus. Jadi pendeta cuma sebagai apa? Perantara. Nah, jangan cari pendeta. Ada banyak orang cari pendeta. Begitu pendeta yang gak dikenal, apa enggak? Enggak baik gua kalau didoain sama dia. Betul. Dautoni teman saya. Semua pendeta-pendeta top juga saya kenal. Tapi saya mengingatkan kepada saudara, kalau saudara udah bertobat, jangan cari pendeta. Amin. Cari Yesus. Saya enggak sedang mengkritik pendeta, enggak. Maaf, saya bukan sedang mengkritik pendeta. Saya mengingatkan kepada jemaat, percaya otoritas firman Allah. Berarti siapapun yang mendoakan saudara, saudara pasti percaya sembuh. Amin. Dia bilang katakan saja sepatah kata. Dia enggak bilang begini. Dia mencari Yesus, memang Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia bukan mencari Yesus secara seperti jemaat-jemaat sekarang mencari orang-orang yang terkenal misalnya. Tapi banyak saya perhatiin. Begitu didoain, saya pernah waktu itu KKR di Sangir Talaut. Saya khotbah, setelah itu altar call, saya doain jemaat-jemaat. Jemaatnya pada ngintip begitu, kalau belum dipegang sama saya, belum bangun. Emang siapa saya? Jadi saya udah pegang begini, ntar pendeta-pendeta setempat lokal datang bantuin doa. Gak mau bangun kalau belum dipegang, datang dari Jakarta. Bekas artis yang jadi pendeta. Apalah kekuatan pendeta, amin. Saudara harus percaya bahwa yang sembuhkan saudara adalah Yesus, amin. Saudara datang sini jangan cari orang dong. Kalau cari orang nanti bisa beramai. Nanti kalau Pak Daud sakit, saya sakit pulang dong di situ. Ada pengumuman Pak Alex sama Pak Daud sakit. Berarti kita harus pulang dong. Saya sih gak bisa nyembuhin, amin. Kita memang dalam Alkitab ditulis bahwa murid-murid Yesus diberi kuasa untuk menyembuhkan. Tapi kuasanya dari siapa? Amin. Kuasanya dari Yesus. Dan tadi dia katakan saja sepatah kata. Nah berarti perwira di Kapernaum imannya cuma bilang begini, sembuh. Tapi ada banyak kalau kita didoain maunya diwol-wol. Yang lama gitu ya. Kalau nggak lama nggak seru.
di luar-luar keluarin minyak urapan sampai 2 botol. Ya udah habis ibadah langsung ke salon dicuci rambut minyak saja. Tapi kalau bilang tidak pernah, cuma bilang katakan saja sepatah kata. Berarti tidak perlu bertele-tele. Amin. Yesus sih nggak usah bertele-tele. Dia bilang sembuh, sembuh. Makanya itu saja waktu datang pendeta jangan kayaknya yang lama dong pendeta dulu kalau nggak lama kayaknya kurang serak nih. Pegang dong dari ujung kepala ke ujung jempol kaki. Enggak, pengobatan atau penyembuhan dari Yesus enggak secara fisikal gitu dipegang ininya, dipegang itu ya enggak. Kalau ada orang memegang itu secara-cara menyembuhkan itu enggak apa-apa. Tapi kan ada orang banyak enggak puas gitu loh. Kalau enggak secara fisik gitu. Jadi fisiknya akhirnya. Saya percaya minyak urapan mempunyai kuasa. Amin. Tapi kuasa itu bukan karena minyaknya. Amin. Bukan karena minyaknya. Minyak sih boleh dia bimoli. Boleh dia apa namanya? Berpikir dengan jernih kalau enggak diiklan itu. Ada boleh macam minyak-minyak, tapi yang mempunyai kuasa penyembuhan adalah Yesus sendiri. Amin. Nah, karena itu dia percaya bahwa kuasa itu ada pada Yesus. Nah, orang yang sudah bertobat adalah orang yang begitu, yang percaya otoritas firman Allah. Amin. Bukan hanya percaya kepada satu pendeta. Percaya kepada satu hamba Tuhan. Kalau enggak hamba Tuhan ini enggak percaya. Jadi saya mau tanya, sesungguhnya saudara percaya kepada siapa? Kalau saudara percaya kepada Yesus, Yakobus 4 mengatakan kita harus saling mendoakan. Amin. Jadi saudara juga punya kuasa untuk mendoakan orang. Amin. Saudara juga punya kuasa. Ada orang sakit, jangan suka kadang-kadang nih, panggil pendeta. Emang pendeta dukun? Ada yang kesurupan terus dipanggil. Enggak begitu caranya. Bukan begitu caranya. Tuhan memberikan kita kuasa bagi siapa saja kita bisa mendoakan orang. Ya kalau memang kebetulan ada pendeta itu gak ada salahnya. Tapi kan ada banyak orang panggil pendeta ini sampai disamperin ke rumahnya. Dibawa-bawa. Kalau belum pendeta ini belum puas. Akhirnya saudara mengkultus individukan pendeta. Nah itulah banyak jadi hamba-hamba Tuhan jadi jatuh. Karena dia merasa dia diperlukan. Iya, saya yang diperlukan, bukan Yesus yang diperlukan. Saya bilang gak salah kalau saudara undang Dr. Tony, gak salah. Saudara undang saya juga, saya senang. Kapan-kapan undang saya ya. Sebelum saya undang, tapi saya mengingatkan, kuasa bukan daripada pendeta, amin. Kuasa bukan daripada manusia, kuasa datang dari Yesus. Dia yang bisa menyembuhkan kita. Lewat tangan siapa aja, kalau berdoa di dalam nama Yesus, dia pasti sembuh, amin. Sekarang saudara berani gak berdoa begitu panjang, terus akhirnya ada di dalam nama Yesus. Siapa ada pendeta yang berdoa begitu? Saya suruh dia bertobat. Biarpun pendeta siapapun, begitu dia menyembuhkan orang, dia harus mengatakan, sembuh di dalam nama Yesus. Berarti siapa aja berhak mendoakan orang. Amin. Nah, saudara berhak beriman kepada Yesus, bukan beriman kepada orang. Alkitab mengatakan begitu. Alkitab, coba kita lihat. Supaya ada bukti firman Tuhan, supaya saudara mengerti. Kita lihat coba. 1 Korintus 2. Ayat yang kelima. Saya kalau kali kasih bukti firman Tuhan, mungkin saudara akan bilang, di mana yang dasar-dasar Alkitab yang seperti Pak Alek bilang. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Bukan kepada hikmat manusia, bukan kepada indahnya kata-kata pendeta itu mendoakan. Kita beriman bukan kepada terkenalnya pendeta itu, kita beriman. Kita beriman kepada kekuatan Allah. Jangan kita bergantung hikmat kita kepada iman kita bergantung pada hikmat manusia. Jelas firman Tuhan katakan seperti itu. Jelas supaya saudara ngerti. Saya katakan bahwa saudara datang ke pendeta terkenal, bukan saya bilang salah, gak apa-apa. Tapi kita mesti tahu, menyembah Tuhan dengan benar, amin. Kita mesti tahu, beriman dengan benar, kita harus tahu. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu beriman dengan benar. Karena saya mau katakan, kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, jangan cari pendeta. Jangan cari pendeta, pendeta hanya manusia biasa. Satu saat dia akan berubah, satu saat dia akan mengecewakan saudara. Tapi Alkitab mencatat, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu tanda ketiga orang yang bertobat sungguh-sungguh. Kalau orang yang cuma cari pendeta, saya belum percaya dia bertobat. Mungkin dia cuma senang-senang aja. Ah, senang mau ketemu pendeta ini.
senang mau ibadah di sini. Pendetanya lucu, subhanallah. Ntar kalau yang gak lucu, ngantuk pula. Ingat, firman Tuhan katakan, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia. Sehikmat-hikmatnya manusia, dia masih tetap manusia. Orang yang sudah bertobat, ciri-ciri yang ketiganya adalah harus bergantung kepada kekuatan Allah. Sungguh bergantung, percaya kepada kekuatan Allah, seperti perwira di Kapernaum itu. Bahkan dia cuma bilang begini, katakan saja sepatah kata. Cuma sepatah kata, si perwira bilang, yakin anak buahnya akan sembuh. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang keempat, kita lihat. Masih di Lukas yang ketujuh. Tanda orang bertobat yang keempat. Ayat yang kedua, Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Tanda keempat orang yang udah sungguh-sungguh bertobat. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua atau Yahudi kepada untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, seorang perwira mempunyai seorang hamba. Tapi waktu hambanya sakit, dan di situ ada tulisan yang menyatakan yang sangat dihargainya. Jadi perwira itu menghargai hambanya. Dan waktu hamba itu sakit, dia ada kepedulian untuk memanggil Yesus supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Apa artinya ini? Orang-orang yang sudah bertobat, dia punya kepedulian sosial. Amin. Amin. Orang yang bertobat punya kepedulian dengan peristiwa hari lepas hari maksudnya. Bukan hanya tiga, yang tadi kita udah tahu tiga. Satu apa yang pertama? Yang satu melayani, artinya punya kepedulian dengan gereja. Yang kedua apa? Yang kedua rendah hati. Yang ketiga adalah mempercayai otoritas firman Allah. Nah, tapi ada kadang-kadang orang memiliki ketiganya itu, dia nggak memiliki apa? Dia nggak peduli dengan keadaan sosial. Dia nggak peduli dengan peristiwa hari lepas hari. Dia gak peduli, pokoknya yang penting kan gue dekat sama Tuhan, yang penting kan gue pelayanan. Tapi kalau pembantu sakit, tetangga sakit yang bukan orang Kristen, aku sih gak peduli deh, itu sih urusan mereka. Enggak, perwira di Kapernaum ini dia peduli dengan hambanya. Sebetulnya kalau seorang perwira di zaman Israel dulu dan seorang hamba di zaman Israel dulu, dia gak perlu ditolong. Itu adalah hak tuannya, dia mau matinya, mau hidupnya. Gak perlu. Karena itu di situ ditulis dia sangat menghargai hambanya. Nah, dengan kata lain bahwa kita harus menghargai setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Jadi waktu saudara melayani, saudara jangan lupa dengan keadaan keluarga. Ada banyak orang repot melayani tapi keluarganya sendiri hancur. Ada banyak orang repot dekat dengan Tuhan tapi waktu dia di dalam hidup sosial dia enggak ingat. Nah, saudara ingat enggak cerita imam dan orang Samaria yang baik hati? Siapa yang pernah baca orang Samaria yang baik hati? Yang ada orang kecelakaan, imam-imam gak tolong, tapi orang Samaria tolong. Amin, ada yang ingat gak cerita itu? Nah, itu suatu penggambaran bahwa dalam hidup kita hari lepas hari, itu yang harus kita lakukan. Kan ada banyak orang-orang, dia udah jadi pendeta, dia udah jadi pelayan Tuhan, dia udah bertobat, tapi dia gak peduli dengan keadaan sekeliling. Dia gak mau peduli, artinya dia gak mau menolong orang. Termasuk juga dia jadi orang yang pelit. Jadi maksudnya waktu kita sudah bertobat, bukan hanya kita melakukan pelayanan bagi hidup kita untuk Tuhan, bukan itu aja. Tuhan juga ingin kita peduli dengan hal-hal sosial, amin. Peduli dengan kehidupan hari lepas hari. Di situ membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Jangan menjadi orang Kristen yang istilahnya cuma bertobat di gereja. Tapi waktu dalam hidup hari lepas hari, saudara nggak unjukin pertobatan saudara dengan perbuatan saudara. Di situ dia menunjukkan bahwa ada hambanya. Ya mungkin kalau sekarang dalam hidup kehidupan sekarang mungkin ada pembantu saudara yang sakit. Ada bahkan banyak orang bukannya ngebantuin pembantunya sakit, tapi menyiksa pembantunya. Saya percaya di sini mah nggak ada, amin. Yang ada di sana ada di sini. Ada banyak orang udah bertobat, udah ngaku bertobat. Ketiga, tanda pertobatan itu dia udah milikin. Tapi satu yang dia sering lupakan adalah dalam hidup hari lepas hari. Dia gak menjadi terang dunia, dia gak menjadi garam dunia. Dia cuma menjadi terang di gereja dan dia menjadi garam di gereja. Tapi waktu dia hidup hari lepas hari,
dia nggak peduli. Ada banyak orang percaya begitu, dia nggak peduli. Jadi banyak juga orang percaya yang dalam hidup hanya lepas harinya pelit. Begitu urusan dengan bukan gereja, entar dulu deh. Saya nggak mau tahu, kan saya udah bantu gereja, kan saya aktivitasnya di gereja. Saudara harus ingat, sekali lagi firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak-Ku, kata Tuhan. Waktu saudara berbuat apa-apa di dunia ini, saudara datang ke Tuhan, Tuhan bilang, Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kan ada orang udah bertobat, tapi hidup hanya pas harinya, gak ada tanda-tanda pertobatan. Gak ada tanda-tanda pertobatan. Tapi yang penting saya mau ingatkan, waktu saudara bertobat, saudara harus mau menjadi pelayan Tuhan. Amin. Saudara harus penuh keimanannya dengan Tuhan. Itu adalah hal yang dibuat tanda-tanda orang bertobat. Akhirnya Yesus bilang apa kepada penduduk Kapernaum? Coba kita lihat yang terakhir. Yesus bilang apa? Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Amin. Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang bahwa dia belum pernah ketemu orang seperti perwira di Kapernaum. Jadi Yesus sendiri kagum sebetulnya dengan seorang perwira di Kapernaum yang mempunyai 4 tanda-tanda orang bertobat. Orang bertobat harus sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara bertobat, saudara harus lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Saya bukan mau menganjurkan saudara setengah-setengah bertobat, tapi lebih baik mungkin saudara jangan bertobat dulu deh. Tapi waktu saudara bertobat, saya mau dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jangan tanggung-tanggung setengah-setengah. Saya sekarang gak mau setengah-setengah. Tuhan udah pilih saya untuk melayani Tuhan, saya gak mau setengah-setengah. Saya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Waktu saya mulai bertobat, saya berpikir apa yang saya harus lakukan. Waktu itu saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Waktu itu saya baru bertobat 11 Desember tahun 95. Tapi saya gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya belajar sendiri Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab. Terus akhirnya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang di televisi khotbah, saya lihat, saya catat firman Tuhan yang mereka beritakan hari itu. Akhirnya lama-lama saya mengerti. Dan waktu saya sudah mengerti firman Tuhan, saya juga tetap bingung. Saya mau melayani di mana? Saya nggak kenal dunia pelayanan. Saya belum kenal seperti dunia ministry. Saya belum kenal seperti Bethlehem yang macam-macam segala macam itu saya nggak kenal. Karena saya memang bukan berasal dari orang-orang pelayanan. Tapi akhirnya waktu saya mau memberi diri, waktu kita mau memberi diri bagi pelayanan Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka jalan. Jadi nggak usah kita tunggu pintar dulu baru kita mau melayani Tuhan. Saya nggak bilang saudara nggak usah sekolah kita. Bagi yang mau sekolah kita itu adalah sangat baik. Tapi jangan suka alasan itu nanti dulu saya mau sekolah kita dulu baru melayani Tuhan. Atau kadang-kadang banyak begini. Waktu kita masih anak-anak atau kita memulai dari SMA. Waktu kita baru SMA ditanya sama teman, yuk ikut melayani Tuhan. Enggak deh, nanti tunggu kalau udah lulus SMA. Kan banyak orang begitu. Begitu lulus SMA, bagaimana nih udah lulus SMA? Yuk kita ikut melayani, yuk aktifnya di Anu Ministry misalnya. Oh enggak deh, nanti kalau udah selesai kuliah. Nah kan nanti, masih nanti terus. Setelah selesai kuliah, aduh selesai kuliah nih. Bagaimana nih, ayo kita melayani Tuhan. Kita ikut aktif dalam pelayanan. Enggak deh nanti kalau udah dapat kerjaan. Begitu udah dapat kerjaan, wah udah dapat kerjaan enak nih. Udah lulus, udah sarjana hukum, udah sarjana anu, udah jadi insinyur. Ayo kita melayani Tuhan. Aduh tunggu deh, nanti dulu dong kalau udah dapat pasangan hidup. Setelah menikah, saya baru mau melayani Tuhan. Udah selesai menikah, mah. Udah kelas pesta kawin, menikah, temannya datang lagi. Nah udah menikah nih, ayo kita melayani Tuhan. Ya udah komplit, udah dapat pasangan hidup, dapat pekerjaan, udah punya rumah, ayo kita melayani Tuhan. Aduh tunggu dulu dong, tunggu sampai nanti saya hamil dan punya anak. Saya baru melayani Tuhan. Selesai paham gitu, langsung hamil terus punya anak. Begitu dia udah punya anak, temannya datang lagi. Aduh, udah punya anak, udah komplit, suami ada, pekerjaan ada, rumah ada, anak udah ada. Mari kita melayani Tuhan. Dia jawab apa? Tunggu dong, saya mau membesarkan anak saya dulu. Sampai anak saya besar, nanti saya mau melayani Tuhan.
Melayani Tuhan jangan tunggu top, jangan tunggu pinter. Maksud saya top bukan top jadi artis. Top adalah singkatan daripada TOP, tua ompong peot. Udah TOP baru melayani Tuhan. Jadi begitu saudara ngomong gini, terima kasih. Saya gak bilang orang tua gak boleh melayani Tuhan, amin. Saya bilang waktu saudara masih muda melayani Tuhan, amin. Waktu saudara masih banyak kesempatan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pasti Tuhan, Alkitab bilang bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amen. Jadi waktu saya pertama bertobat, begitu saya selesai bertobat selama 3 tahun saya gak kemana-mana, saya cuma di rumah. Tiap hari di rumah, gak main musik, gak nyanyi, gak ada kerjaan yang saya lakukan, cuma tiap hari baca Alkitab. Akhirnya kan pusing juga. Artinya 3 tahun gak ngapa-ngapain, nah dari mana saya harus makan? Kan saya bukan orang kaya, duit saya dari hasil nyanyi jadi artis udah habis, udah lama habis, udah gak ada sisanya. Nah akhirnya begitu saya dirubah, saya kebingungan, bagaimana saya mau mulai supaya saya orang bertobat dan melayani? Bagaimana saya bingung? Akhirnya suatu saat ada seseorang pertemukan saya dengan Pak Gilbert. Pertemukan saya dengan Pak Gilbert, saya bertemu dengan Pak Gilbert, dan sejak saat itu Pak Gilbert ajak saya untuk pelayanan. Kemanapun dia pergi, saya suka diajak, kecuali ke luar negeri. Jadi dia ke Semarang, dia ke Manado, dia suka telepon saya ikut. Disitulah awal saya mulai melayani, saya cuma nyanyi, memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik, udah sembuhkan saya dari keterlibatan narkoba selama 13 tahun. Setiap kesaksian cuma itu aja yang saya saksikan. Saya percaya bahwa saya saksikan itu bukan biarin orang bosen kayak enggak, tapi yang penting saya mau kasih tahu bahwa saya sembuh 13 tahun dari narkoba karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Waktu saya memberikan kesaksian, saya nggak mau cerita masa lalu saya. Kalaupun saya cerita masa lalu saya, itu cuma sekedar ilustrasi bahwa saya dulu orangnya begini, dulu orangnya begitu. Tapi saya mengingatkan bahwa setiap saya memberikan kesaksian, dan bagi saudara pun yang selalu memberikan kesaksian, jangan suka memberikan kesaksian diri sendiri. Berikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah berubah hidup saudara. Amin. Ada banyak kan orang memberikan kesaksian, lupa memberikan kesaksian tentang Yesusnya. Dia cuma cerita diri dia sendiri. Saya dulu artis, saya kaya loh, terus habis ini saya begini. Ya habis itu terus, ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Saya gak mau cerita tentang diri sendiri, amin. Sesungguhnya pemberitaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang membuat semua orang menjadi bertobat, yang menyelamatkan hidup saudara dari lumpur dosa. Nah waktu saya udah melayani Tuhan, ada bingungnya saya. Kenapa saya bingung? Karena saya biasa hidup sebagai artis, uang banyak. Nah ini cuma pelayanan. Pelayanan kan gak ada kontraknya. Begitu saya diundang pelayanan, saya gak tahu. Saya mau dikasih uang atau enggak, saya mau dikasih berkat atau enggak, saya gak tahu. Yang pasti saya harus datang ke pelayanan. Itu adalah udah komitmen saya sama Tuhan. Nah akibatnya sejak 98 sampai dengan tahun sekarang ini, saya mau cerita dari awal, waktu saya mulai melayani, sengsara saya. Sungguh sengsara apa? Biasa nyanyi kalau di dunia sekuler begitu, di dunia-dunia rekaman, di nightclub atau di diskotik, saya nyanyi dibayar cukup lumayan, mahal. Tapi begitu pelayanan, mana mungkin saya minta. Begitu diundang ada pelayanan, nyanyi di gereja A, di gereja B, nggak bisa dong saya bilang, iya, honor saya 3 juta, saya nginep di hotel, enggak. Begitu dibilang, ya saya tahu, ya alamatnya di sana, iya saya datang sendiri. Kalau di luar kota paling dikirimin tiket. Tiket juga saya gak bisa milih. Kadang-kadang ada yang ngasih tiket pesawat, wah saya bilang puji Tuhan. Tapi ada juga yang kasih tiket kereta. Naik kereta lah saya dari Jakarta ke Surabaya. Terus begitu dikasih tiket, saya gak bisa minta begini dong. Minta dong satu lagi buat istri saya. Enggak. Mereka pasti kasih satu. Puji Tuhan kalau dikasih dua. Tapi kebanyakan sih ngasih satu. Apalagi kalau di tiket pesawat. Jadi saya selalu di kereta sendiri. 9 jam naik kereta. Sendirian. Untuk cuman datang ke Surabaya sejauh itu cuma ingin memberitakan bahwa Yesus sudah menyembuhkan saya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, ngapain? Betul nggak? Ngapain begitu? Datang ke Surabaya, naik kereta 9 jam. Duit di dompet pas-pasan. Bawa baju juga cuma 2 lembar, ikutin Alkitab. Alkitab bilang bahkan nggak boleh 2 lembar, cuma 1 lembar. Terus sampai Surabaya cuma bilang, Yesus baik, sudah sembuhkan saya. Kalau kita pikir secara logika manusia, rugi saya, betul nggak? Bukan saya karena udah nggak laku. Saudara kembar saya sekarang belum bertobat sungguh-sungguh, dia tetap laku.
dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan utama, dia tetap mempunyai pekerjaan yang baik. Malah waktu saya pertama bertobat, dia heran melihat saya mau buang waktu aja untuk bersaksi. Sampai-sampai dia pernah nanya, emang lo kalau ke gereja dibayar berapa? Saya bilang, enggak, yang bayar bukan gereja. Siapa yang bayar? Bang? Saya bilang, yang bayar Tuhan Yesus nanti. Kok nanti? Iya nanti dong, kerja dulu buat Tuhan. Jangan minta upahnya dulu, amin. Kita mau kerja untuk Tuhan, pasti ada upah bagi saudara. Memang kita untuk kerja bagi Tuhan bukan cari upah. Lain mencari upah, mendapat upah. Waktu kita cari, waktu kita bekerja dengan Tuhan, kita gak mengharap upah. Tapi pasti ada upahnya dari Tuhan, amin saudara. Pasti ada upahnya dari Tuhan. Nah begitu saya cerita, kadang-kadang datang ke Surabaya, ya terima kasih Nalek dapat 300 ribu, dapat 500 ribu. Kalau dibandingkan sama nyanyi di nightclub, banyak banget bedanya. Saya kalau nyanyi di station TV, misalnya saya kasih tahu suatu acara lagu-lagu lama, kan ada kan tuh di televisi yang lagu-lagu lama, sampai saat sekarang pun saya diteleponin tiap hari untuk suruh nyanyi di situ. Saya cuma nggak mau sombong, saya nggak bilang, oh enggak, saya udah jadi pendeta, saya nggak mau nyanyi, enggak, saya nggak bilang begitu. Saya bilang secara halus, saya nggak ada waktu, saya banyak pelayanan. Saya sebetulnya mau, walaupun dalam hati saya memang saya udah komitmen sama Tuhan, saya nggak mau nyanyi lagi di televisi. Tapi saya nggak mau membuat orang menjadi gerah, saya nggak mau jadi batu sandungan. Nggak pernah saya bilang, wah, saya udah jadi pendeta, saya udah bertobat, nggak mau lagi saya nyanyi. Nggak pernah saya bilang gitu, saya cuma bilang, sebetulnya sih saya mau, cuman waktunya nggak ada. Maksudnya sih dalam hati saya begini, tapi saya sih sebetulnya mau, maksudnya sebenarnya ini begini. Tapi Tuhan udah nggak izinkan saya untuk nyanyi lagi. Waktu saya melayani Tuhan, ada banyak tawaran, di Bandung ada tawaran. Palek, bikin lagi band, main dengan saudara kembarnya. Ada satu nightclub yang bagus yang didatengin eksekutif-eksekutif muda. Udah diserahkan kontrak, sebegitu, sedemikian rupa, pokoknya saya udah enak betul, dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan untuk pulang pergi ke Bandung. Jadi waktu saya turun dari lift di hotel itu, waktu itu saya ajak anak saya, masih umur, masih umur 7 tahun, karena itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Waktu saya di lift, saya percaya Tuhan berbicara lewat anak saya, karena anak saya bilang begini, Pak, udah Pak, gak usah jadi nightclub lagi. Kan Pak, udah jadi pendeta sekarang. Saya begitu lihat anak saya, pasti Tuhan yang bicara. Amin. Alkitab bilang, Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Cuman kita tidak menyadari, itu ada di Ayub 33, ayatnya saya lupa, saya cari sendiri nanti. Masalah yang 7. Tuhan berbicara kepada manusia dengan berbagai macam cara lewat mimpi. Makanya tadi ada seminar dunia mimpi. Dunia mimpi kita pandang bukan dari segi mistik, bukan. Kita pandang dari segi mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga dia berbicara dengan berbagai macam cara. Nah waktu anak saya berbicara begitu, saya percaya itu Tuhan yang berbicara lewat anak saya. Karena itu saya mau berhenti. Padahal kontak udah di depan mata. Udah di depan mata. Tinggal saya tekan, oh enak kalau jadi penyanyi sekuler. Saya sih kasih tahu saudara, jadi penyanyi dunia enak, banyak duit, senang-senang, hotel dikasih, banyak perempuan juga datang. Jadi waktu di lift itu istri saya datang, dia bilang, puji Tuhan, istri saya bilang, dia gak nyanyi lagi, jadi dia gak bisa main cewek lagi. Coba tanya sama istri saya, lebih happy mana dia waktu saya jadi penyanyi sekuler, saya jadi pendeta. Nah, tapi ingat saudara, saya juga mau bercerita bahwa bukan hanya penderitaan waktu kita ikut Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus juga berikan berkat-berkat jasmani. Itu waktu awal saya pelayanan yang saya ceritakan. Tapi waktu saya setia melayani Tuhan, ada banyak-banyak berkat yang datang kepada saya, amin. Berkat jasmani, banyak, bahkan saya kebingungan terimanya. Makanya itu sekarang barang saya semuanya mereknya Casio. Baju Casio, sepatu Casio, handphone Casio. Dikasih orang maksudnya. Nggak mungkin orang itu dibukakan hatinya untuk memberi kalau Tuhan nggak bukakan hatinya, amin. Kan ada banyak orang pelit, tapi kalau Tuhan udah bilang kasih. Buktinya kalau kita baca Alkitab, Lydia, penjual kain ungu, Tuhan membuka hatinya, amin. Ada ayat yang mengatakan Tuhan membuka hatinya, baru dia kasih pekerjaan, dia bantu pekerjaan Tuhan. Semua orang yang mau membantu pekerjaan Tuhan, itu pasti sudah dibuka hatinya oleh Tuhan. Kalau dia masih ditutup, tetap aja dia pelit. Saya mau katakan baju saya semua mereknya sekarang, sepatu, baju, handphone semua Casio. Wah bingung, gak ada merek. Sepatu merek Casio, kalau handphone mungkin ada, dia gak tahu. Dia Casio, masa iya, Casio.
maksudnya habis itu mereka semua dikasih orang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan begitu berlimpah dengan berkat jasmani. Amin. Janji Tuhan bukan hanya di sorga. Orang yang setia kepada Tuhan, dia akan diberikan berkat-berkat jasmani sekarang juga. Kalau saudara sekarang bilang begini, saya diberkati tanpa melayani Tuhan. Nah, saudara melayani Tuhan akan 100 kali lipat. Amin. Waktu saudara melayani Tuhan, saudara bilang, ah, saya nggak melayani Tuhan juga diberkati banyak duit kok. Pendapatan saya 1 miliar satu bulan. Waktu saudara melayani Tuhan, beri perpuluhan dengan benar, itu akan dikembalikan berlipat kali ganda. Amin. Buktiin, nggak percaya, buktikan. Bukan saya bilang, Alkitab yang bilang. Dan hidup kita menjadi lebih hidup. Melayani bikin hidup lebih hidup. Kalau nggak melayani, apa? Hidup kita pasti hancur. Nah, saya melayani Tuhan terus dengan setia. Kota di Tanjung Priuk, dapat duit 100 ribu. Bawa duit 130 ribu, naik taksi 120 ribu, berkatnya 100 ribu, nggak apa-apa, tekor. Berangkat lagi ke Manado, tinggal di rumah. Waktu saya meninggalkan rumah juga, anak sakit panas lah. Saya tanya istri saya, gimana nih? Masih punya uang? Ada, tinggal berapa? 77 ribu, ya ampun. Mau ke Manado 2 minggu ninggalin istri cuma punya duit 77 ribu, bingung saya. Berangkat ya, baru saya mikir-mikir begitu, telepon lagi dari Pak Gilbert. Berangkat dong besok dong, iya berangkat Pak, wah mantap saya bilang. Dalam hati saya begitu saya tutup telepon, tapi bagaimana nih? Duit tinggal 77 ribu. Tapi saya berangkat, saya berangkat. Saya berangkat, saya tahu janji Tuhan gak pernah bohong, amin. Kita percatat janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji. Kalau dia udah janji sama kita, gak kayak orang. Kalau orang sih bisa begini, aduh maaf nih ya, sebetulnya sih kemarin memang saya bilang begitu. Tapi sekarang gak bisa nih, gak ada. Kalau Tuhan udah bilang iya, pasti. Waktu saya lain Tuhan dengan setia, Tanjung Priok, khotbah datang. Kadang-kadang diundang ke perusahaan, oh seperti perusahaan yang undang. Perusahaan nih, udah nih, perusahaan terbatas, anu-anu-anu. Begitu datang, gak taunya dia cuma penyalur oli. Jemaatnya cuma 6 orang. 6 orang jemaatnya. Begitu pulang, wah khotbah semangat begitu pulang. Ya Pak, terima kasih, 150 ribu. Tapi saya pikir, orang yang melayani Tuhan bukan untuk cari uang, amin. Saya mau katakan, jangan sedikit pun saudara punya tujuan. Melayani Tuhan untuk cari uang. Tapi saya percaya orang yang setia melayani Tuhan, akan melimpah, amin. Lama-lama udah mulai ada undangan keluar kota, ya ada berkat-berkat lumayan. Lama-lama saya mulai terasa, begitu 3 tahun, 2 tahun setengah saya melayani, saya mulai terasa apa? Ngomong-ngomong, saya sekarang hidupnya dari melayani. Artinya saya udah gak pernah punya pekerjaan lain, tapi kok saya bisa hidup? Nah, di situ saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Gak pernah lagi saya kerja nyanyi di televisi, gak pernah. Di nightclub, gak pernah. Saya cuma kerja melayani Tuhan, nyanyi, bersaksi. Saya mendoakan orang, tapi saya bisa hidup. Malah saya cukup sampai sekarang. Dan bahkan berlebihan, banyak berkat-berkat yang saya terima. Yang penting lagi saya sudah disembuhkan dari narkoba. Selama 13 tahun saya terikat, saya bisa sembuh tanpa datang ke dokter, tanpa datang ke panti rehabilitasi. Dan itulah yang saya maksudkan, waktu kita disembuhkan, kita mau melayani Tuhan dong, amin. Saya percaya saudara gak bisa balas jasa Tuhan, gak bisa. Kalau saudara melakukan apa juga jungkir balik di dunia ini gak bisa balas jasa Tuhan. Tapi kalau orang yang diberikan sesuatu, tentunya dia mengucapkan terima kasih. Betul gak? Saudara diberikan sesuatu, misalnya saya dikasih sesuatu sama Pak Jendi atau Pak Maksi. Masa habis dikasih saya nyolong? Pasti yang ngasih kita gak tau diri itu orangnya. Ngomong terima kasih juga enggak. Saya percaya waktu Tuhan diselamatkan kita mau berbuat baik bukan karena untuk keselamatan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi saya terus melayani Tuhan sampai saat ini. Dan saya percaya saya mau setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amen. Saya gak mau dengar kata orang, terserah orang mau bilang apa. Saudara kembar saya itu sampai saat sekarang dia bingung. Tahun 2001 saya diundang ke New Zealand untuk pelayanan sebuah gereja di New Zealand. Terus diundang ke Singapura. Sampai saudara kembar saya udah pegang tiket. Ngapain dia mau ke Singapura? Diundang gereja. Udah, gereja undang sampai ke Singapura. Siapa yang beli tiketnya? Tuhan Yesus yang beli tiketnya. Dia bingung. Sampai sekarang pun dia bingung. Melihat saya dia bingung. Dia pikir, dia mungkin berpikir sampai di mana dia melayani Tuhan. Bagi orang yang mencari rezeki untuk pelayanan bagi Tuhan, mungkin itu akan sebentar. Mungkin dia akan sebentar, dia akan bosan. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa selama-lamanya kita akan melayani Tuhan. Jadi maksud saya begini, Alkitab bilang, jangan cuma mencari wajah, jangan cuma mencari tangan Tuhan. Artinya jangan cuma cari berkat, mari kita cari wajah Tuhan. Amin.
Kita cari sungguh-sungguh wajah Tuhan. Waktu kita ketemu Tuhan, pasti dia berkati kita. Dia pasti berkati kita. Dan ada banyak sekarang pelayanan-pelayanan yang udah mulai di depan mata saya juga bahkan kebingungan sekarang untuk melayani. Waktunya begitu ketat. Tapi saya percaya memang Tuhan yang pilih saya, bukan saya pilih Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini, yang penting kita mau melayani Tuhan, yang penting kita mau mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan tidak mempunyai motivasi yang salah. Saya ingin kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Saya ingin waktu kita sudah bertobat, yang seperti kisah di Alkitab, ada 10 orang kusta disembuhkan. Yang balik berapa orang? Yang satu. Yang 9 orang malah lupa. Waktu disembuhin Tuhan, haleluya. Setelah sembuh, haleluya lupa. Saya gak mau Tuhan disembuhkan saya gak mau gak mau ucap syukur ke Tuhan. Saya juga gak suruh saudara semua jadi pendeta. Saya gak suruh saudara semua jadi penyanyi rohani. Nanti kalau semuanya jadi penyanyi rohani, kaset gak laku. Bingung orang yang belinya ya. Kebanyakan, setiap jemaat punya kaset. Begitu dijual di toko Bethlehem, situ di depan, sampai ke depan-depan, semua jemaat punya ngeluarin album. Enggak. Saudara bisa melayani Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Amin. Kita semuanya gak punya karunia atau talenta yang sama. Semua berbeda. Saudara mungkin punya uang. Berikan uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin punya suara yang bagus. Berikan suara yang bagus itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin punya alat musik. Berikan alat musik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin punya ruangan yang bisa dipakai ibadah. Berikan ruangan itu untuk ibadah. Dan ibadah itu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bertobat. Saya ingin memberikan seluruh hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Enggak ada jalan lain kecuali saya melayani. Amin. Saya enggak punya harta banyak. Saya enggak punya kepintaran banyak. Saya cukup mempunyai kepintaran sedikit. Bisa aransemen musik. Bisa main piano sedikit-sedikit. Tapi saya percaya kalau yang sedikit itu kita berikan kepada Tuhan akan menjadi banyak. Kalau yang sederhana kita berikan kepada Tuhan akan menjadi istimewa. Kalau yang lumayan kita berikan kepada Tuhan akan menjadi istimewa dan bahkan lebih daripada lumayan. Yang penting kita membuka diri, membuka hati kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ladangnya berbeda-beda. Saudara mungkin nggak bisa khotbah, tapi saudara memberikan sebagian harta benda atau milik saudara untuk pekerjaan penginjilan, itu juga sudah melayani. Tuhan yang lihat di atas, nggak usah dinilai sama manusia. Saudara berikan dengan sungguh-sungguh, saudara berikan dengan penuh keyakinan, dengan iman. Saya percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan pelayanan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Say